Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Film Bollywood memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Banyaknya film yang telah diproduksi oleh industri perfilman Bollywood membuat semakin populer dan makin banyak digandrungi oleh masyarakat luas. Dengan berbagai macam genre yang berkualitas dan tentu dengan pemain aktris yang sudah tidak diragukan lagi akting dan kualitasnya. Karena mereka memang tergolong aktris yang multitalenta. Jadi wajar jika mereka dibayar sampai miliaran. Siapa saja ke aktris Bollywood yang dibayar sampai miliaran? Berikut beberapa aktris Bollywood dengan bayaran termahal. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 7. Alia Bhatt. Berkat penampilan mengesankannya dalam film Student of the Year, Dua Stit dan Hampi Sharma Kidul Hanis, Alia Bhatt yang merupakan anak dari sutradara kenamaan Mahesh Bhatt cepat menjadi idola remaja di Bollywood. Tidak mengherankan jika cewek cantik dan periang kelahiran 15 Maret 1993 ini masuk ke dalam daftar aktris Bollywood dengan bayaran termahal, yaitu 5 crore atau sekitar 10,4 miliar. Number 6. Anushka Sharma. Istri dari pemain kriket internasional India yang bernama Virat Kohli ini bisa dikatakan sebagai aktris pendatang baru di industri perfilman Bollywood. Namun berkat kemampuan aktingnya yang tidak biasa, Anushka Sharma dipercaya untuk bermain dengan aktor-aktor besar Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Amir Khan, dan Salman Khan. Number 5. Katrina Kaif. Katrina Kaif, aktris Bollywood pemilik paspor Inggris ini tercatat sudah 5 kali berturut-turut mendapat gelar sebagai wanita terseksi di Asia. Beberapa film Bollywood yang dibintangi Katrina Kaif sukses menyentuh tangga box office. Dan yang baru-baru ini menjadi perbincangan di Forbes adalah filmnya yang berjudul Tiger Sindhai. Number 4. Kareena Kapoor. Ibu dari seorang anak lucu bernama Taimur Khan ini terhitung sudah banyak membintangi berbagai film Bollywood. Dan yang terbaru adalah Fear the Wedding. Kareena Kapoor terkenal akan kemampuan aktingnya yang mumpuni dan penampilannya yang selalu mempesona di depan publik. Sudah 18 tahun berkecimpung di industri Bollywood. Saat ini Kareena Kapoor memiliki pendapatan 10 crore atau sekitar 20,9 miliar. Number 3. Aishwarya Rai. Selain terkenal di India, Aishwarya Rai yang mengawali karir sebagai Miss World 1994 ini juga cukup terkenal di dunia hiburan internasional. Nama Aishwarya mulai terkenal di Indonesia setelah membintangi film Mahabbatin bersama aktor Shah Rukh Khan. Aishwarya Rai juga kerap kali mendatangi acara festival film Cannes. Kehadiran menantu Amitabh Bachchan dalam film Bollywood ini selalu ditunggu para penggemarnya yang setia. Sebagai aktris sukses, Aishwarya Rai diketahui memiliki pendapatan 10 crore atau sekitar 20,9 miliar. Number 2. Deepika Padukone. Deepika Padukone yang saat ini menjadi perbincangan publik berkat aktingnya yang menawan di film Padmavati ini mulai dikenal setelah bermain dalam film Om Shanti Om. Namanya mulai dikenal luas di dunia internasional setelah membintangi sebuah film bersama Vin Diesel. Sebagai salah satu aktris tersohor di Bollywood, Deepika Padukone ini dibayar di kisaran 15 crore atau sekitar 29,3 miliar. Number 1. Priyanka Chopra. Sebelum Quanaki dan Baywatch, Priyanka Chopra terlebih dahulu terkenal di dunia internasional setelah menang dalam ajang kecantikan Miss World pada tahun 2000. Setelah itu barulah tunangan Nick Jonas ini terjun ke industri perfilman Bollywood.
Kemenangannya di kontes kecantikan internasional tidak membuatnya mudah memasuki Bollywood. Priyanka harus berusaha keras menghadapi berbagai tantangan di sana. Tetapi berkat kesabaran dan kegigihannya untuk meraih sukses di Bollywood, saat ini Priyanka menjadi aktris dengan bayaran paling mahal, yaitu $10 juta atau setara dengan 113 miliar. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.